Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana anis siqqi wan nifaq. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nas'alu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lahul muhsinur rahimul khalaq. Wa nas'alu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mabu'utsu mutammima bil makarimil akhlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdallu khalqi alal ifaq wa ala alihi wa sobihi faizina min wasmil amati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini illa yaumin talak amma ba'du. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah menciptakan seorang wanita yang begitu romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman seseorang semakin tipis. Dulu ia tinggal di Paris tapi sekarang tinggal di Ciamis karena terlena oleh jebakan para gadis-gadis yang materialistis. Semoga gadis-gadis yang ada di sini tidak materialistis. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tidak pernah membantah perintah Tuhan, seorang proklamator yang tidak pernah berbicara kotor, seorang reformis yang selalu berbicara manis, dan seorang presiden Islam pertama dobrak kebabilan, bosan kebiadaban, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wal tabi'atnya, dan semoga sampai ke kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri alim bijaksana yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat Allah, kalam Allah, mujizat dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana Allah sendiri yang mengatakan bahwa suri tauladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada pada diri seorang artis ataupun selebritis. Loh, kenapa saya bandingkan dengan artis? Karena di zaman sekarang ini banyak bahkan lebih mengidolakan seorang artis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih bangga pakai lepis daripada gamis, lebih cenderung pakai gelung daripada kerudung. Bahkan yang mengkhawatirkannya
mari kita lebih memilih gaya barat metropolitan daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad memiliki suri tauladan yang baik. Bagaimana tidak? Karena dalam perjuangan beliau, beliau lebih mementingkan umatnya. Beliau rela berdarah-darah demi apa? Demi ajaran Islam sampai kepada kita. Demi apa? Demi ketakwaan sampai kepada kita. Bahkan beliau pernah dilempari batu sampai-sampai gigi gerahamnya patah. Demi apa? Demi umatnya. Demi umatnya selamat. Demi sampainya akidah kepada diri kita. Bahkan Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi sebelumnya. Ketika mendengar berita Nabi dilempari batu sampai-sampai gigi gerahamnya patah, beliau langsung mengambil batu. Ia memukulkan kepada pipinya sendiri sampai-sampai gigi gerahamnya patah. Kenapa? Karena ia ingin merasakan seperti sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mukanya dilempari oleh kotoran unta, dilempari batu sampai-sampai dahinya berdarah. Ketika dahi beliau berdarah, beliau berusaha menahan darah itu supaya tidak jatuh ke atas tanah. Kenapa? Karena kalau darah itu jatuh ke atas tanah, maka Allah akan tenggelamkan orang-orang yang melempari beliau. Tapi apa kata beliau? Mereka adalah umatku, mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Nabi Muhammad berjuang habis-habisan agar apa? Agar iman sampai kepada kita. Agar apa? Agar iman sampai kepada kita. Agar apa? Agar Islam sampai kepada kita. Agar apa? Agar kiai sampai kepada kita. Agar apa? Agar akhlak sampai kepada kita. Tetapi kita malah melalaikannya. Syariat Islam mari tinggalkan, salat mari tinggalkan, bahkan ajaran akhlak yang sudah sampai pada diri kita, tapi kita malah membejatkan alam tersebut. Seandainya Nabi Muhammad masih hidup di dunia, pastilah Nabi Muhammad menangis, menangis melihat kelakuan umatnya zaman sekarang. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, Nabi mengajak bukan dengan mengejek, merangkul bukan dengan memukul. Meski Nabi dicaci, dia Nabi dimusuhi, tetapi Nabi lebih menyayangi orang yang mencaci dan mengkhianatinya. Begitulah Nabi menyayangi umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dapat diambil kesimpulan dari pidato saya bahwa suri teladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ada pada diri seorang artis ataupun selebritis. Nabi Muhammad berjuang habis-habisan demi apa? Demi ajaran Islam sampai kepada kita, demi ketakwaan sampai kepada kita, dan demi akhlak yang sempurna sampai kepada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Si Abah pakai celana cutbray. You are goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.